lighting salah. Lighting man dia tak panggil. Ada masalah payment mah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه أما بعد. Ramadan selamanya kita sama-sama merafak syukur kehadir Allah Subhanahu wa Taala kerana kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa Taala pada tahun baru Masihi 2021 ataupun 2021 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala terus memberikan kepada kita kesihatan, terus memberikan kita tambahan tenaga untuk terus kita taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Taala terus memberikan kepada kita ganjaran, dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita banyak lagi peluang yang mana insya-Allah kita sama-sama rebut peluang tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Taala yang bertakwa insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita yang mana telah pun selesai kita membincangkan ayat yang disebut ayat yang terakhir, ayat yang terakhir ataupun wahyu yang terakhir, ayat 281 pada kuliah kita yang lepas. Pada malam ini kita akan menyambung kuliah kita dengan ayat yang baru, iaitulah ayat yang paling panjang pula, ayat yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim, iaitulah disebut sebagai ayat hutang. Ayat yang terpanjang ni disebut sebagai ayat hutang. Kalau orang tanya kita, apakah ayat yang terakhir yang diturunkan, maka sebutnya kebanyakan ulama bersepakat ayatnya ialah ayat 281. Kita bincang pada kuliah kita yang lepas, iaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kita sebut pada minggu lepas, pada kuliah kita yang lepas. Adapun pada bila ditanya orang apakah ayat yang paling panjang, maka jawab kita, inilah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, berada pada surah yang paling panjang, iaitu suratul Baqarah, ayatnya 282. Ataupun nak sebut tu panjang sangat, jawab dengan jawapan yang pendek, ayat yang paling panjang ialah ayat hutang. Ayat hutang. Baik.
Sebab apa ayat hutang? Dia ada kaitan tu. Kenapa ayat hutang ni ayat yang paling panjang? Kerana cerita bab hutang, kita cerita punya panjang. Ayat hutang ataupun cerita bab hutang ni, dia ada masalah yang panjang. Sebab itu ayatnya pun panjang. Baik. Isyarat dia, no? Isyarat dia. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi balik pakat-pakat bacalah ayat-ayat ni insya-Allah. Malam ni saya nak kita baca saja terjemahan daripada ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berada pada ayat yang paling panjang ini, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan muamalah secara tidak tunai, yes, untuk waktu ataupun sehingga waktu yang ditentukan, maka tulislah, hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis yang adil, dan janganlah penulis itu enggan menulisnya seperti mana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni ilmu tentang menulis itu. Dan hendaklah orang yang berhutang itu menulis apa yang ditulisnya. Maknanya orang yang berhutang mengarahkan kepada si penulis itu, tulis apa yang urusan, jumlah urusan yang berlaku itu sahaja. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tukang tulis itu pun. Baik. Nanti kita ada sembang panjang nanti tentang insya-Allah. Kita tengok makna dia dulu. Dan janganlah, dia kata hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yakni penulis itu, dan janganlah mengurangkan sedikit pun daripada hutangnya. Jangan duk tulis pula. Kawan tu hutang 1,000, oleh kerana yang berhutang dengan yang bagi hutang tak reti menulis, tak reti baca, dia pergi tulis ku suka dia. Korang pula tak boleh tu, tak boleh. Baik. Maka jika dia kata orang, fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan, ayat itu lah. Maka jika dia kata orang yang hak berhutang itu, mana orang yang berhutang tu, dia kata adalah orang-orang yang bodoh, mana orang yang tak boleh menulis, ataupun dia kata tidak mampu, au dhaifan, ataupun tidak mampu, orang yang lemah, ataupun dia kata orang yang tidak mahu menulis, orang yang tidak boleh menulis, maknanya dia tak tahu nak tulis apa. Dia tak tahu nak tulis apa sebab dia tak mampu. Orang pinjam duit dia 1,000, kawan tu mahabang kadang ni orang pinjam duit hang 1,000 ni, dia tak tahu buat apa. Maka siapa yang kena uruskan dia tu? Dia duit banyak, mungkin dia anak orang kaya, pak dia mati kan, duit ada kat dia tak banyak lah, dalam 3 bilion kan. Jadi orang pakai nak pinjam, orang pergi minta hutang kat dia, minta nak berhutang, dia bagi. Tetapi yang nak bagi tu siapa? Yang nak bagi itu wali dia, bukan dia. Dia tak reti, dia tak reti duit banyak saja, tapi dia tak reti. Mungkin ada masalah dia lah kan, masalah yang macam-macam orang ada masalah kan. Maka hendaklah wali dia, maknanya pemegang amanah. Kita ada istilah kan hari ini, pemegang amanah. Contohnya pembahagian harta pusaka, yang mana yang nak terima pusaka itu disebut sebagai orang yang belum lagi baligh, belum lagi mumayyiz. Nak terima harta pusaka banyak ni, tapi yang nak terima tu mungkin budak baru 2 tahun.
mungkin budak baru umur 22 bulan contohnya. Sensitif tak 22 bulan tu? Tak sensitif kot tu. Lama dah tak sebut. Kan? Mungkin umur 22 bulan nak terima harta pusaka macam mana? Tapi dia boleh terima harta. Kan? Kena pak dia mati, kan? Dia seorang aja anak tunggal dengan mak dia. Maka mak dia dapat 1/8, dia dapat banyak harta tu daripada pak dia tinggal, kan? Tapi dia baru umur 22 bulan. Maka ada pemegang amanah yang lain. Itu dia panggil wali. Maka hendaklah dia kata wali itu menulis, mencatatkan apa yang, apa nama yang perlu dicatat hutang itu, bil adl, dengan adil. Jangan duk buat tipu kona pikuk ni lah. Jangan duk kona ambil kota ku atas angin lah, ku bawah angin semua ada, atas meja bawah meja, tak boleh. Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Dan dalam bab urusan hutang ni, dia kata kena ada saksi dua orang lelaki. Kalau tak ada dua orang lelaki, ada seorang lelaki saja, maka cari, dia kata, dua orang perempuan. Nah, daripada orang yang kamu, yang kedua-dua belah pihak antara pemberi hutang dengan orang yang nak berhutang itu redha. Dia sukalah dua-dua tu, kan? Janganlah saksi itu pula, dia kata jika salah seorang. Nah, ini sebab apa dia panggil seorang perempuan, dua orang saksi. Kemungkinan dia kata masa saksi itu tengok orang berhutang tu, nanti bila sampai waktu bayar hutang, tanya dia balik. Dua-dua tengok masa tulis, masa kawan tu bagi hutang. Ini masalah mungkin tak tulis lah. Ataupun kalau tulis pun lah ni boleh kona. Tambah zaman lah ni kan, kona lah, copy paste lah, apa nama dia panggil, super impose lah, macam-macam kan. Tanda tangan pun lah ni boleh ambil tangkap gambar tu, ya. Tangkap gambar, tanda tangan, lepas tu angkat tak, siap print keluar sebiji, kan? Nampak sebiji. Nak bagi dak apa, nak bagi sign hidup, nak bagi sign lompat pun boleh. Bukan sekat hidup, lompat boleh. Lah ni punya teknologi, kan? Maka mungkin dua orang saksi tu tengok masa dia buat hutang, tapi masa nak bayar hutang esok nanti, mungkin salah seorang saksi tu terlupa. Ish, dia kata, ada ke dia tu berhutang? Bila aku tengok tau? Kawan hak seorang kata, hang ni boleh buat lupa, boleh. Maka seorang saksi ingat, seorang saksi lupa. Maka dia boleh mengingatkan seorang yang lain yang lupa itu. Dan jikalau seorang lelaki menjadi saksi dan dua orang perempuan, jika salah seorang daripada perempuan itu lupa, seorang lagi mengingatkannya. Lekeh ke orang perempuan ni, sampai orang lelaki seorang, orang perempuan kena ambil dua orang. Lekeh tak lekeh, Allah tetapkan lagu tu. Nak petikai, tulis surat, hantar ke langit. Saya nak komplain ni. Komplain, jangan komplain kat ustaz, kena komplain kat Tuhan. Pasal Tuhan buat macam tu. Allah Ta'ala tetapkan lelaki dia punya hak dia bersamaan dengan dua orang perempuan dalam bab penyaksian. Kalau empat orang saksi, umpamanya dalam bab menuduh orang berzina, kena ada empat orang saksi. Kalau perempuan, kena lapan. Kena lapan orang saksi lah orang perempuan. Kalau lelaki dua kena cari perempuan empat. Bersiapa ustaz lagu tu? Allah tetapkan begitu. Dalam bab saksi. Baik. Soal ciri-ciri saksi, adilnya, tak adilnya, fasiknya, tak fasiknya, yang tu kita cerita bab lain. Ni asas saksi ialah seorang lelaki, dua orang lelaki, ataupun seorang lelaki besar dengan dua orang perempuan. Baik, begitu cara dia. Baik, kemudian dia kata, janganlah dia kata, orang yang menulis itu jemu untuk menulis, sama ada hutang tu kecil ataupun besar. Kecil contohnya 5 juta, besar 10 ringgit contohnya, kan? Kapan nak hilangkan tu, kan? Ustaz cakap terbalik tu, makna dia tahu kata ustaz cakap terbalik tu, dia tak tidur lah, kan? Kalau dia tidur, dia tak tahu ustaz cakap terbalik, hantar bila ustaz pun nak kata apa pun kata habislah, kan? Baik. Hendaklah dia kata jangan penulis itu jemu
Janganlah orang yang menulis jemu untuk menulis sama ada kecil atau besar sehinggalah sampai kepada tempohnya waktu untuk membayar itu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dapat menguatkan penyaksian. Ha. Saksi lagi tulis tambah lagi. Ha, demikian itu dia kata mudah. Ha, mudah. Sebab tu hari ni nak pergi minta hutang di bank tu tengok dia punya dokumen. Kan? Patut kita sign tempat kena sign sajalah. Tapi pasal apa kena sign? Tiap-tiap muka surat. Ha. Ustaz macam pernah buat, pernah jugalah. Kan? Ha. Sign jugalah. Kan? Baik. Duduk atas dunia memang duit tak perlu sangat, kan? Duit tu tak perlu sangat pun. Tapi semua benda perlukan duit. Kena cari jugalah. Baik. Dia punya tanda tangan. Takut lupa. Tulis. Tak apa tulis. Nanti hutang, nama hutang. Nanti kita bayar. Kita bayar. Baik. Demikian itu dia kata, tulis itu, saksi itu lebih adil dan lebih kuat. Untuk supaya dia kata, Allah tertabu. Supaya tidak menimbulkan keraguan. Rasa itu pinjam 5,000 ke 10,000. Tak ingat. Dia buat lupa boleh. Kan? Ataupun bukan dia buat lupa. Dia memang lupa. Hak orang bagi hutang pun lupa. Hak orang ambil hutang pun lupa. Dua-dua lupa. Alhamdulillah. Kan? Kalau kita alhamdulillah lah. Dua-dua lupa. Ataupun orang yang ambil hutang ingat. Orang yang bagi hutang lupa. Itu pun alhamdulillah juga. Kawan tu himpun nak bayar balik hutang 10,000. Tiba-tiba kawan bagi hak yang bagi dia pinjam tu kata, bila ambilnya duit aku? Lega. Ambil 10,000 lega. Kan? Tak gaduh buat keluar KWSP. Kan? Di India punya beratur. Kan? Jadi masalah dia tunjuk tadi bukan butang hak nak tekan air sinar tu yang malam. Butang C dekat pejabat agama hak permohonan menikah tu yang gelap. Yang malam bersiapa tu. Dia pun tekan banyak situ kan. Boleh 10,000 tekan tu lah. Kan? Permohonan nikah. Permohonan nikah hak yang pertama tak apalah. Kena tengok juga permohonan nikah hak nombor berapa. Tekan sama permohonan nikah juga. Untuk permohonan kebenaran nikah dia panggil. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Melainkan dia kata, ada pengecualian yang tak ada tulis pada tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktum. Melainkan Allah kata yang tak ada tulis ni urusan duit keluar masuk yang mana melibatkan jual beli yang berlegar di kalangan kita. Lagi duit tu hang beli, lagi aku beli. Beli lagi hang beli duit tu pelanti pi kat hang lagi pi kat Ranu pula hang beli kat Ranu kau beli kau kau bagi duit tu ya tak ada tulis lah tu kan. Tapi dalam sistem kewangan yang teratur seeloknya itu dicatatkan. Sebab itu ada orang mengaji sampai PhD pun ada bahagian account. Bahkan account ni antara orang dok buat duit ni adalah orang buat account lah kan, orang buat account. Buat mai penyata-penyata apa semua, keterangan-keterangan, bukti-bukti, bil-bil apa, buat akaun untuk syarikat-syarikat. Mahal tu kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan jangan dia kata mana dia tadi? Wa ashhidu idza tabayatum, dan bila nak bayar pula dia kata hendaklah saksi juga. Panggil saksi juga bila nak bayar pun. Jangan bila nak bayar, bila nak berhutang panggil saksi. Bila nak bayar tak panggil saksi. Esok jumpa saksi tu saksi kata, dia tak bayar lagi. Jenuh. Kita dah bayar lah tapi tak panggil saksi. Macam mana kita panggil saksi masa buat hutang, begitu juga kita panggil saksi ketika kita membayarnya. Mudah-mudahan boleh selesai dengan mudahlah insya-Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata, janganlah menyusahkan penulis dan jangan menyusahkan saksi. Jangan susahkan. Nah, dah ni zaman mudah, lagi mudah lah. Telefon boleh. Nah, buat apa? Buat meeting online. Ni kita nak, kawan ni nak bayar hutang ni. Kawan ni pun on, kawan ni pun on, nampak dia bayar apa semua, clear. Dan jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya yang demikian itulah sesuatu termasuk dalam fasiq. Mana apa? Menyusahkan orang tulis, menyusahkan saksi. Dia sebenarnya kalau kita buat betul tak susah. Dia yang menyusah ni buat tak betul ataupun nak buat bagi tak betul. Dia akan susah. Kan? Pinjam. Aku pinjam duit dia, bagi banyak-banyak sikit, aku lari esok. Niat tak betul. Nak pinjam duit orang, nak buat lari. Tak boleh. Kan? Aku pinjam duit dia tu, aku buat lambat sikit bayar. Ada ada faedah, ada apa? Ada baik ke situ? Tak baik. Nah, bukan benda yang elok. Maknanya kalau elok, jadi elok lah. Kalau yang masalahnya, kalau jadi, jadi bila kita nak buat tak elok, jadi tak elok. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah lah yang mengajarkan kamu. Ya, mengajarkan apa? Mengajarkan urusan-urusan nak bagi elok sesama manusia ni, khususnya dalam bab hutang ni pun Allah Ta'ala ajak. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segalanya. Itu panjang ayat yang kita bincangkan itu. Nah, tengok baca ayat secara terjemahan pun dah 15 minit. Muslimin dan muslimat sekalian, kata Imam Ibn Kathir, dia nukilkan di sini seperti yang saya sebutkan tadi, inilah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab, sesungguhnya telah sampai, dia kata, peristiwa ayat yang menceritakan, telah sampai kepadanya ayat yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Arash, ialah ayat hutang. Ayat hutang, ayat hutang ni maknanya ada kaitan ayat hutang ni dengan terjadinya peristiwa di Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu cerita di mana cerita ini riwayat daripada Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika turunnya ayat hutang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya saya baca maksud hadis dah panjang. Nah, hadis dah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis dia bawah sikit daripada hasan, daripada sahih. Dia panggil hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama, orang yang pertama mula-mula, orang yang mula-mula ingkar ialah Nabi Adam alaihi salam. Orang yang mula-mula ingkar perintah Allah ialah Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala tak kala menciptakan Adam alaihi salam, Allah sapu di belakang Nabi Adam. Sapu belakang, makna tulang belakang Nabi Adam tu Allah Ta'ala sapu. Macam mana cara Allah sapu tu, wallahu alam. Kalau kita sapu tu macam mana, macam inilah. Kita, tangan tu kan lurut, hurut belakang tu. Kan? Dan daripada itu keluarlah zuriat Nabi Adam alaihi salam sampai kepada kita sampai pada hari kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan zuriat Nabi Adam itu keluar zuriat Nabi Adam daripada Allah, orang kata gosok ataupun sapu belakang Nabi Adam tu keluar zuriat. Dan di kalangan zuriat yang keluar daripada belakang yang Allah hurut itu, keluar apa dia? Keluar zuriat-zuriatnya, di kalangannya ada nampak bercahaya. Lalu Nabi Adam bertanya, siapakah itu? Siapa yang bercahaya tu nampak?
kita tak boleh bayang. Kalau kita nak buat misal tu bolehlah kata, mungkin Allah Ta'ala hurut Nabi Adam tu, dia bukan keluar manusia lagi, tapi dia keluar mungkin macam bintang-bintang ke, ataupun cahaya-cahaya. Nah, tapi ada cahaya yang terang. Lalu Allah Ta'ala, Nabi Adam tanya, siapa itu wahai Tuhanku? Lalu Allah jawab kepada Nabi Adam, itu ialah anakmu Daud. Tapi Daud, Nabi Daud dengan Nabi Adam ni jauh lagi. Dia punya pertalian, apa nama, susur pasal silah keturunan tu jauh. Maka kata Allah, kata Nabi Adam kepada Allah, berapa umurnya nanti? Dia zuriatku Daud, tapi umurnya nanti dia hidup atas dunia ni berapa? Lalu Allah Ta'ala kata 60. Lalu Allah kata Nabi Adam, tambah lagi umurnya. Apa kaitan cerita? Dengar habis ni, kita akan tengok apa kaitan cerita ni. Kata Nabi Adam, tambah lagi umurnya. Lalu Allah kata, tidak, tak boleh ditambah lagi umur Daud daripada 60 itu. Melainkan kata Allah, aku boleh tambah umurnya dengan aku ambil umur kamu. Yang dan dikatakan umur Nabi Adam 1000 tahun. Maka Nabi Adam pun setujulah. Pendekkan cerita, Nabi Adam pun setuju. Maka ditambahlah umur Nabi Allah Daud sebanyak 40 tahun. Maknanya ambil umur Nabi Adam yang 1000 tu, tambah 40 tahun, ditambah kepada umur Nabi Daud, jadilah umur dia berapa? 100 lah. 60 campur 40, 100. Yeah. Maka ditulislah. Ditulis apa? Ditulislah oleh malaikat. Ini abang tu, nak abang tulis tu. Malaikat pun tulis. Tulis apa? Tulis umur Nabi Adam kurang 40. Jadi 960 tahun saja. Umur Nabi Daud ditambah 60 dan ambil daripada umur Nabi Adam tu, jadi 100 tahun. Okey. Maka dia kata sampai kepada hari mati. Ditulis oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat cerita perubahan umur Nabi Daud dan umur Nabi Adam ni, ditulis oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat. Anak abang kata tulis dan saksi ni. Lalu apabila sampailah umur tarikh ataupun ajal tamat umur Nabi Adam 950 tahun itu, ringkas cerita atas dunia nanti, selepas Nabi Adam sampai ke dunia apa semua, umur Nabi Adam berapa? 960, bukan 1000 lagi, sebab dah kurang 40 tahun tadi. Bila sampai ajal dia, malaikat maut pun datang, kan? Bila malaikat maut datang, Nabi Adam berhujah dengan malaikat. Hei, ada lagi 40 tahun lagi. Lagi 40 tahun. Umur aku 1000. Maka dikatakan kepadanya, telah engkau berikan 40 tahun itu kepada anakmu Daud. Kamu dah bagi dah zuriat kepada zuriat hang itu 40 tahun dah. Dan jadi tinggallah 960 tahun. Hari ini hamat, tamat. Hang punya umur. Kata Nabi Adam, aku tak pernah bagi pun umur aku kat orang lain ni. Mungkin lupa. Takkan sengaja-sengaja kot, kan? Nak main-main, tak ada nak sengaja nak main-main kot, kan? Ataupun sengaja nak kona, dah. Mungkin Nabi Adam terlupa, dah lama. Kan? Kejadian tu berlaku sebelum daripada ada manusia yang lain. Kejadian tu berlaku apabila Allah Ta'ala mula dah siap ciptaan Adam alaihi salam. Masa bagi zuriat tu, masa bagi umur tu pun bila, aku tak tahu. Kan? Lepas tu bila Adam naik ke lepas gunung, 960 tahun. Jangan kata 900 tahun. Cuba tanya kita tengok, pagi Jumaat lepas makan apa? Tu pun duk kelipuk, aku makan belakang apa? Tahu hari pagi Jumaat lepas tu berapa hari? Baru selang 2 hari. Hari ni hari Senayan, 2 Senayan, Ahad, Sabtu, Jumaat. Pagi Jumaat tu kita sarapan apa? Kadang-kadang tak tanya kita pun, kita tu tergagap nak jawab. Aku melatang makan, melatang apa tau. Lupa. Baru 3-4 hari, lupa dah. Ini 960 tahun. Tu umur Adam AS. Sebelum tu, tak tahu lagi. Tak tahu lagi apa yang berlaku.
maka mungkin terlupa. Nah, yang ni tugas apa? Fungsi peranan menulis dan juga peranan saksi. Jadi Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala bentangkan tulisan yang telah dicatatkan oleh malaikat tentang Nabi Adam bagi umur dia 40 tahun kepada Nabi Daud alaihi salam, dan penyaksian yang telah pun dibuat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada riwayat yang menyebut tetapi hadis tu agak gharib. Ada yang disebutkan oleh kerana Nabi Adam terlupa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mencatatkan Allah betul Nabi Adam salah. Maka dilengkapkan umur Nabi Adam sehingga 1000 tahun. Wallahu alam. Itu ada hadis kata begitu. Tapi yang disebutkan, nak sebutkan kepada kita di sini ialah hadis di mana Allah nak sebut Nabi Adam alaihi salam pun boleh lupa. Tetapi cara Allah Ta'ala peringatkan Nabi Adam ialah dengan catatan dan juga penyaksian daripada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara dia. Kita pun begitu jugalah. Sebab tu hari ni dia sebut istilah yang cukup masyhur. Apa dia? Jaga nak buat apa-apa pun kena ada hitam putih. Apa makna hitam putih? Ada kertas putih dicatat padanya dengan dakwat hitam. Maka itu diterima pakai. Yang lain, setakat janji mulut, tak boleh. Janji mulut, ada saksi, insyaAllah boleh. Sebab tu kita, ada 2-3 orang mai komplain kat saya pasal masalah harta pusaka. Yang mana masuk, yang mana tak masuk. Ada yang tanya saya, ustaz, Tok Wan aku dulu, arwah Tok Wan aku dulu, masa dia ada, dia dah bagi motor C70. Oh, mai tu kan. Honda C70 tu kat aku. Tiba-tiba masa nak bagi harta pusaka dia, Makcik aku tu bukan anak Tok Wan aku pun. Dia bini pakcik aku je. Pakcik aku tu yang anak Tok Wan aku. Dia duk sibuk. Dia kata tu motor tu kena kira harga balik. Bagi sebagai harta pusaka. Bagaimana tu ustaz? Baik, saya nak tanya. Saya tanya dia mudah aja. Tok Wan memang bagi dulu dia bagi lagu tu ke? Dia kata hang pakai ke? Dia kata hang bagi motor, aku bagi motor ni kat hang ke? Jawapan dia kata Tok Wan bagi motor. Dia kata motor ni aku bagi kat hang. Maknanya dia kira apa tu? Hibah. Bila hibah, dia tak termasuk dalam harta pusaka. Hibah tu boleh ambil lah. Tapi hibah nak bagi bila? Semasa hidup. Tak boleh selepas mati. Kan? Contohnya dia kata, ni kereta Ferrari aku ni, bila aku mati esok, hampa jual duit dia bagi kat rumah anak yatim, sedekah. Tak boleh. Ataupun dia kata, dia kata kepada cucu dia ataupun dia kata kepada anak dia, ni pak mati esok ni, Ferrari ni pak bagi kat hang. No, tak jadi lagi. Bila nak bagi? Masa hidup. Masa hidup bagi. Masa hidup bagi, dia jadi hibah. Masa mati bagi, dia jadi wasiat. Tu pun boleh ditunaikan wasiat bila? Pada berapa? Suluth. 1/3 sahaja. Dia wasiat 3 juta. Boleh tunaikan wasiatnya hanya 1 juta sahaja. Lagi 2 juta, dia kena masuk dalam kiraan faraid. Itu pun selepas tolak hutang-hutang semua. Kan? Sebab faraid ni dia akan mai selepas apa? Min ba'di wasiyatin. Ya, selepas daripada wasiyah dan juga dain, selepas daripada hutang. Tok Wan dulu ada hutang tak? Hutang. Tolak hutang dulu. Lagi, Tok Wan dulu ada wasiat tak? Wasiat. Tunaikan 1/3 daripada wasiatnya. Selepas itu barulah boleh dibahagikan harta-harta itu, kan? Wallahu alam. Kalau nak tahu pembahagian harta, kena belajar dekat guru-guru yang mahirlah dalam bilang faraid ini. Tapi sebenarnya anak-anak kita di sekolah rendah pun mahir, kan? Pembahagian tu kan, pecahan tu kan, pecahan 1/8. Okey, kawan ni terima 1/8, kawan ni terima 1/6,
kawan ni terima 2/3. Ha, macam mana nak bagi tu? Tak ni dapat 8 ni sampai 1/8 tu 3. Samakan yang bawah dia. Macam nak samakan bawah dia? Ha, tu kena bertanya budak dia 2 ataupun dia 4. Macam mana nak bagi sama bawah tu? Kan? Bila sama bawah tu, hak atas kali macam mana hak bawah kalilah. Kan? Ha. Sebab tu dia akan jadi kadang-kadang sampai 72. Kan? Per 72. Siapa per 72 nak bagi sama bawah tu? Kan? Ha. Bila sama bawah tu, hak atas tu kena ikut bagi kali. Kali ikut yang bawah tu. Ha. Senang je tu antara asas nak masuk ilmu faraid. Ilmu nak pembahagian harta pusaka. Ha. Baik. Ha. Lepas tu kena carilah yang mana terhalang, yang mana kena dahulukan, siapa yang boleh terima dulu, siapa yang akan terima kemudian, ya? Siapa yang balik poket kosong, ada juga kan? Balik poket kosong, dia duduk lapis yang ketiga, pakai hao kan? Cuma pi tu kokok orang jamu lah, makan kenuri ke apa, makan je lah kan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, ya? Makan apa? Tahlil Tok Wan meninggal, makan je lah. Kan? Tapi tak ada ada bagi. Pasal apa? Dia yang ketiga, empat lapis dah. Orang hak-hak yang lapis pertama, lapis kedua, sapu habis. Baik. Tak ada, tak ada apa dia panggil? Tak ada. Baki, tak ada lah baki. Baki habis. No? Apa istilah baki dah? Tak ingat daripada istilah baki dah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka uruslah harta ini dengan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah dah ajak dah kepada kamu. Nah, Allah dah ajak kepada kamu melalui lidah Nabi SAW. Dan kalau kamu buat tak tahu halah juga, buat salah daripada apa yang aku ajak tu, wallahu bikulli syai'in alim. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Hang kono kok nu, hang kono kok ni, semua Allah tahu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sikit kita baca tafsiran ayat, sebahagian daripada ayat ni. Nah, tafsir semua memang tak ada. Ayatnya mudah saja, dia ayat hukum ni dia panggil ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni dia memang tak perlu nak cerita panjang. Kan? Baca memang nampak jelas dah hukum dia. Cuma kena buat apa? Dia panggil apa tu? Polis sikit-sikit lah. Kena lap sikit-sikit je, habuk je yang ada pun. Dia tak gaduh nak katuk bucat lain apa, tak gaduh. Polis sikit-sikit nampak meralap dah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kamu berurusan dalam bab hutang, jelasnya hutang iaitu kita pinjam dan bayar pada waktu yang akan datang, hendaklah ditulis, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis hutang tu. Ini kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, dia kata apa? Ini adalah panduan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman. Akhlak, adab dalam bab menguruskan harta. Bab menguruskan harta. Karena harta boleh jadi punca kita bermasam muka, putus tali persaudaraan. Apa sebab jadi macam tu? Kerana tidak beradab, tidak berakhlak dalam menguruskan harta. Jaga baik-baik. No? Bila kita tak jaga adab, tak jaga peraturan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, maka habis rosak. No? Habis rosak. Sebab tu Allah Taala kata, wahai orang-orang beriman, beriman lah. Ingat, beriman. Bila beriman, ini cara yang aku bagi ke hangpa. Kesan dia besar kalau tak ikut. Rosak habis. Bila kamu bermuamalat. Bermuamalat ni maknanya, muamalat dia makna saling berurusan. Hang berurusan dengan aku dan aku berurusan dengan hang. Dia panggil dua hala. Muamalat ni makna urusan dua hala antara manusia. Sebab itu, hendaklah, dia kata, ditulis. Yang demikian itu, kata Imam Ibn Kathir, lebih terpelihara. Ya? Lebih terpelihara. Maknanya tulisan itu memelihara apa? Lebih memelihara. Kadang janji pun janji juga. Tapi bila tulis, lebih bagus. Ya? Boleh je. Nanti kita akan tengok kisah nanti, insyaAllah. Ya?
Dan dia kata lebih terpelihara apa? Lebih terpelihara kadarnya dan juga waktu, waktunya nanti bila nak, bila kita nak bayar, ha? Maka hendaklah dia kata apa? Ditulis supaya dia kata lebih terpelihara berapa banyaknya yang kita pinjam, berapa banyak yang kita hutang, dan terpelihara juga masanya, masa nak bayar bila, dan juga lebih adil untuk orang yang menyaksikannya. Ni nak saksi apa? Ni tulis apa pun tak. Nak kata muhung pun boleh. Nak kata muhung pun boleh. Benda tak tulis kan? Sebab tu AR Tompel boleh kata kat apa nama Cik Normah. Malam ni Cik Normah nak tidur di bilik saya pun boleh. Di bilik saya pun boleh. Dengar sekali sekali dengar macam tak ada apa-apa, dua kali dengar macam sama aje. Ikut suka aku lah, benda tak tulis kata pi. Bentuk. Maka begitu juga bila lambat berhutang esok bila main-main nak tuntut hutang, saksi kata tak ada tulis berapa duit pun, kami tak mau terlibat lah. Dia bila ada hitam putih buat foto stat. Dulu foto stat macam mana kami? Stat tak ada, tulis balik. Gelek tu baru kami. Misi gelek tu baru. Dulu tolong cikgu Nunia buat dakwat kan. Tapi alhamdulillah walaupun buat dakwat, baju hak putih tu jaga. Muka bercorang, tangan belum eh. Tapi baju hak putih, baju sekolah tu alhamdulillah dia kekal putih. Tak kena dakwat tu. Tolong cikgu buat dakwat tu. Cikgu panggil tolong main gelek tak? Tu dia macam ni kan. Lekang, nak lekang pintu, tapi tolong cikgu gelek. Baru gelek tu. Kertas apa? Kertas karbon. Tu pun baru. Dulu nak tulis, nak buat salinan, hang kena ada satu, aku kena ada satu, tulis. Saya pengalaman tulis fotostat. Fotostat apa ni? Fotostat perjanjian pi Minang. Pi Minang. Pi Minang adik saya tu pi di Johor tu. Kawan anak dah tiga dah. Pi Minang adik di Johor. Minang adik. Lepas Minang tu tulis. Kita setuju dengan mas kahwin berapa, setuju dengan berapa hantaran, kemudian setuju tarikh bila. Kan? Tulis satu, satu lagi tulis satu lagi. Yang sama bagi kepada pihak perempuan. Pihak perempuan terkejut, tak pernah orang buat lagu ni. Kita buat lagu tu. Foto stat lala tu juga. Aku foto stat sendiri dengan tangan. tulis. Dia kata orang belah-belah Kedah pakai lagu ni. Bukan pakai lagu ni saja nak bagi. Maknanya foto stat lala tu juga, foto stat dengan apa? Dengan tangan. Tulis apa yang saya tulis tu, tulis kat dia buat satu salinan. Dulu orang buat salinan lagu tu lah. Berapa salinan pun tulis lagu tu lah. Sambah lagi ada pelakat poster di pokok-pokok kan. Zaman penjajah dulu kan. Pelakat poster. Mana ada fotostat? Kalau nak pergi pelakat di 100 batang pokok, jenuh engkau lah. Itu siapa lah minyak-minyak angin ke apa-apa. Lenguh. Tulis 100 poster nak pergi tempel di pokok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka itu lebih baik. Kalau ada tulisnya, kalau ada hitam putihnya, maka urusan antara orang yang berhutang dengan orang yang bagi hutang pun mudah. Orang yang nak memberi saksi pun mudah. Demikianlah Allah Ta'ala akan sebut nanti dalam ayat ini juga. Dia kata itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lebih teguh penyaksian, dan lebih kurang untuk berlaku kekeliruan dan berlaku keraguan. Dah ada tulis kan? Dah ada tulis ni. Takkan kot. Saksi orang mai 5,000. Saksi ni orang mai 5,000. Kawan ni orang mai 10,000. Tak kena sangat. Hak ni kami putus stat hang yang tulis sekali. Hang yang tulis pasal apa? Belain. Kami hak saksi ni tengok 5,000 je, hang pasal apa hak mai 10,000? Hang kena ni. Maka boleh kita nak berhujah. InsyaAllah. Lepas ni kita akan sambung
Masih lagi di kerataan yang pertama, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wallahu alam. Baik, daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang terkasar bahasa dan sebagainya adalah kelemahan dan benda sesuatu ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat untuk kita bersama insyaallah. Qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin fastaghfiruh إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.